Baik, hari ini kita akan belajar tambah dalam bentuk lazim. Okey. Pertama sekali, kita kena mengenal pasti nilai tempat nombor. Yang kedua, bagaimana rupa tambah dalam bentuk lazim. Ha, ingat tak? Dan ketiga, menyusun nombor dalam bentuk lazim mengikut nilai tempat. Dan akhir sekali, menyelesaikan soalan tambah dalam bentuk lazim. Okey, kita ulang kaji balik mengenal pasti nilai tempat. Okey, cikgu bagi contoh nombor yang pertama, nombor 4. 4 ni ialah nombor 1 digit. Nombor 1 digit melibatkan hanya satu sahaja nilai tempat iaitu sa. Okey, boleh ikut. Okey. Nombor yang kedua, 74. Okey. Nombor 74 ini ialah merupakan nombor 2 digit. Nombor 2 digit melibatkan 2 nilai tempat iaitu sa dan puluh. Okey. Tengok nombor yang ketiga. 374. Nombor ini ialah nombor 3 digit. Jadi nombor 3 digit melibatkan 3 nilai tempat iaitu 10 dan 100. Kalau kita ikut, kita sebut 374 kan. Jadi 374. Jadi okey, bagaimanakah bentuk lazim? Ha, ingat tak bentuk lazim yang cikgu selalu kita belajar dekat kelas? Okey, kita tengok. Ingat tak lagi? Contoh yang pertama, soalan dia 34 tambah 25. Okey, 34 dengan nombor 25, dua-dua sama kan? Nombor 2 digit tambah nombor 2 digit. Jadi, kamu tak ada masalah untuk susun dalam bentuk lazim. Ha. Bila kita nak tambah dalam bentuk lazim, cara susunan kamu kena betul. Baru penambahan nanti akan betul. Okey. Kita susun ya. 34 tambah 25 sama dengan berapa? Okey. Pertama sekali, ingat tak? Kita kena tambah nilai tempat sa dahulu. Jadi, 4 tambah 5. 4 dalam kepala. Angkat jari. 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Pada 9. Kemudian, kita tambah nilai tempat 10 pula. 3 tambah 2. 3 tambah 2, 3 dalam kepala. Angkat jari, 2. 3, 4, 5. Kepada 5. Okay, jadi, jawapan penuh dia ialah 59. Pandai. Kita tengok contoh yang kedua. Apa nombor dia? Okey, soalan dia 16 tambah 72. Sama tak nombor dia berapa digit? Sama kan? Nombor 2 digit tambah nombor 2 digit. Jadi tak ada masalah kamu nak susun dalam bentuk lazim. 16 tambah 72 sama dengan berapa? Okey, cikgu dah cakap tadi. Mula-mula kita tambah nilai tempat sa. 6 tambah 2 sama dengan 6 dalam kepala. Angkat jari. 2, 6, 7, 8. 8. Kemudian nilai tempat 10. 1 tambah 7. Pandai. 8.
Jadi jawapan dia 88. Okey. Faham dah kot ya? Okey. Contoh yang seterusnya. Berapa ni? Okey, 234 tambah 125. Ini pun ada masalah tak? Tak ada kan? Nombor 3 digit tambah nombor 3 digit. Sama je. Jadi, kamu susun sama. Okey? Ikut nilai term. 234 tambah 125. Sama dengan. Okey. Mula-mula kita tambah nilai tempat sah. 4 tambah 5. Pandai 9. Kemudian tempat puluh pula. 3 tambah 2. Pandai 5. Okey. Kita kira nilai tempat ratus pula. 2 tambah 1. Pandai 3. Jadi jawapan dia 359. Tahniah. Okay. Tengok contoh yang keempat. Okey, nombor 3 digit tambah nombor 3 digit juga. Jadi tak ada masalah. 142 tambah 532 sama dengan tambah nilai tempat sah dulu. 2 tambah 2, 4 pandai. Nilai tempat puluh, 4 tambah 3, 7. Nilai tempat ratus, tambahkan 1 tambah 5, pandai 6. Jadi, jawapan ialah 674. Contoh yang berikutnya. Okey. 326 tambah 32. Ha, ada beza kan? Nombor 3 digit tambah nombor 2 digit. Ha, jadi, kamu kena susun betul-betul ikut nilai tempat. Jadi, 326 tambah okay, 32. Okey, 32 kita susun 2 dulu dekat rumah sah. 3 dekat rumah puluh. Sama je nilai tempat dengan rumah sejak tu. Kadang-kadang sebut rumah, kadang-kadang sebut nilai tempat kan. Okay, sama dengan tambah nilai tempat sah dulu. 6 tambah 2, 8. Nilai tempat 10, 2 tambah 3, 5, pandai, 3. Ha, 3 ni ada tambah apa-apa? Tak ada kan? Jadi turun je nombor 3 ni. Jadi jawapan dia ialah 358. Okey. Contoh yang keenam. Okey. Apa nombor dia? 517 tambah 81. Ha, nombor 3 digit tambah nombor 2 digit. Jadi kamu susun 517 tambah 81. Kamu susun nilai tempat sah dulu. 1, 8. Okey. Sama dengan berapa? Tambah sah dulu. 7 tambah 1. 8. 1 tambah 8. 9. 5. Ada tambah apa-apa tak? Tak ada kan? Turun je nombor 5. Ini jawapan sepenuhnya ialah 598. Pandai. Jadi, okey, boleh faham tak? Okey, kalau kita nak uji, faham ke tak? Nanti kita... Cikgu akan
cikgu akan bagi kamu lembaran kerja, lengkapkan dan hantar kat cikgu. Okey? Terima kasih.